Assalamualaikum. Ini adalah adaptor buatan sendiri. Ya, langsung saja di sini cek input yaitu 0 dan 220. Ini sebagai golongan primer, ini 0.20. Terus outputnya adalah sini kebetulan trafo CT ton 0 ke 12 volt. Karena tujuannya untuk mengecas aki. Di sini outputnya CT 0 dan 12 atau CT 12 menggunakan output kiprok 1 ampere. Ya, ini sangat mudah masangnya. Ini plus min, ini ke AC bebas, yang satunya ke CT ton 0, yang satunya ke 12 volt. Plus ke elko plus, min ke elko min. Ini dipasang indikator, dikasih dioda 1 ampere, resistor 1 kilo, ini kecil supaya menandakan ini ada stromnya aktif. Ini kabel dari elko plus, ini min. Ya, sangat mudah. Jadi yang diperlukan adalah jack. Ini saya menggunakan trafo 1 ampere, dioda kiprok 1 ampere, ini elko sebagai penyetabil dan penyimpan arus sementara menggunakan 330 mikrofarad 50 volt. Ya, begitulah, sangat mudah untuk membuat adaptor. Karena ini untuk ngecas aki, jadi outputnya 12 volt. Ya, ini ada resistor nantinya untuk ini double inverter. Ya, saya coba, ini saya buat adaptor sebagai double inverter. Ya, ini belum saya siapkan. Untuk ini harus ada transistor tipe 42. Ya, semoga berhasil nantinya. Ya, sekian dulu. Terima kasih.